Acara yang kami gelar pada malam ini yang pertama adalah kelanjutan daripada acara virtual untuk penampilan seni. Namun kali ini agak istimewa karena berbarengan dengan memperingati hari jadi Kota Pati, dan sekaligus pada malam ini kita mendapatkan apresiasi baik dari Dirjen Kemendikbud maupun dari PPKAD untuk daerah Pati. Tentunya hal ini kami selain yang nguri-nguri budaya karena termasuk topeng wayang senian yang ditampilkan pada malam ini, ini adalah asli Pati, namun kadang tidak semua masyarakat Pati tahu, sehingga ini perlu kita uri-uri, kita pertahankan, kita kembangkan, dan ke depan kita kemas sedemikian rupa sehingga wayang sunian ini menjadi salah satu tontonan yang menarik. Kami tadi menyampaikan kepada para seniman, memang di saat seperti ini keselamatan dan kesehatan dari masyarakat itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk diperhatikan, sehingga kami minta untuk bersabar. Nanti seiring dengan berkurangnya pandemi COVID ini, tentunya secara bertahap, secara berkala, pemerintah akan mengambil kebijakan-kebijakan. Nah, ketika memang pandemi COVID ini bisa diatasi, ya kita bisa tampil seperti semula. Itu harapan kami. Jangan lupa subscribe ya.